Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akbar, dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Turki secara khusus mengunjungi markas pasukan amfibi atau komando serangan bawah air di Pulau Aegean, perbatasan antara Turki dan Yunani. Kedatangan Hulusi Akbar ke tempat latihan satuan pasukan elit Turki itu dalam rangka memberikan motivasi serta memastikan pasukan elit yang dikenal dengan sebutan pahlawan Kardak itu sempat dalam menghadapi berbagai ancaman dari musuh-musuhnya. Di hadapan para pasukan SAT, Akbar menjelaskan situasi di Mediterania Timur saat ini sangat tidak menentu. Terlebih lagi ketika pergerakan militer Turki di Mediterania Timur mendapatkan gangguan dari negara tetangga yaitu Yunani yang didukung oleh Prancis. Ada orang yang mencoba membimbing kami dan melampaui batas dan ketinggian mereka. Kami tidak dapat menerima mereka, kata Hulusi Akbar. Dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agensi, Minggu September 13, 2020. Kunjungan Hulusi Akbar itu merupakan signal kuat bagi negara-negara Uni Eropa, khususnya Yunani dan Prancis. Kedatangan pemimpin tinggi militer Turki itu telah mengisyaratkan bahwa Turki tengah bersiap-siap membuat perhitungan tegas kepada Yunani dan Prancis jika mereka masih bersikeras dan menghalang-halangi aktivitas pengeboran minyak dan gas serta menghalangi aktivitas militernya di Laut Mediterania Timur. Untuk diketahui, perselisihan antara Turki dan Yunani atas pulau kecil tak berpenghuni karena telah membawa dua negara itu ke ambang konflik bersenjata. Ketegangan kedua negara tetangga itu kembali memuncak akhir-akhir ini setelah Turki memutuskan melayarkan kapal Aruk Reis yang didukung oleh sejumlah kapal perang Turki untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania Timur. Yunani mengklaim bahwa Mediterania Timur merupakan kawasan zona ekonomi eksklusif mereka, sehingga mereka menilai bahwa aktivitas militer dan aktivitas eksplorasi sumber daya alam Turki telah melanggar perjanjian internasional. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, Yunani tidak sendirian dalam menghadapi kekuatan militer Turki. Dia didukung oleh Prancis. Prancis bahkan dikabarkan telah mengerahkan satu buah kapal induknya, Charles de Gaulle, dan sejumlah kapal perang lainnya untuk menghadapi angkatan laut Turki di sekitar Laut Mediterania Timur. Kehadiran militer Prancis itu ditentang keras oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam berbagai kesempatan, Erdogan telah menegaskan pihaknya tidak akan mundur selangkah pun dari Laut Mediterania Timur. Turki menegaskan siap menghadapi pasukan militer Yunani yang didukung oleh Prancis demi tujuan eksplorasi minyak dan gas alam mereka di Laut Mediterania Timur.